Pembelajaran pada sesi kedua yaitu mengambil keputusan dengan bermusyawarah, termasuk muatan tematik ya pada pembelajaran PKN. Baik anak-anak, bahwa setiap warga masyarakat memiliki tanggung jawab dalam mengambil sebuah keputusan. Dan keputusan bersama adalah sebuah keputusan yang telah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, pembahasan yang matang. Keputusan bersama ini digunakan untuk mencapai tujuan bersama. Maka karena mencapai tujuan bersama, bisa kita lakukan sebuah musyawarah. Dan musyawarah bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Termasuk saat ini, apakah bisa dilakukan musyawarah di tengah pandemi? Bisa. Musyawarah melalui virtual. Ya. Keputusan musyawarah adalah keputusan yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Oleh sebab itu harus dipatuhi oleh semua yang bertindak dalam kegiatan musyawarah tersebut. Misalnya, di dalam suatu kelas anak-anak bermusyawarah tentang pengerjaan tugas. Nah, hasil yang kalian sepakati apa? Dan itu juga harus diterapkan dan dilaksanakan oleh seluruh anggota kelompokmu agar tugas-tugas dapat terlaksana dengan baik. Maka harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, dalam pengambilan keputusan, kita tidak boleh memaksakan kehendak. Ya, ingat, tidak boleh memaksakan kehendak karena setiap orang memiliki hak berpendapat, hak bicara. Karena keputusan bersama harus menampilkan rasa keadilan dan semua peserta rapat memiliki kedudukan yang sama. Maka pengambilan keputusan harus berdasarkan beberapa nilai penting agar semua merasakan keadilan. Nah, nilai-nilai penting dalam musyawarah itu apa saja? Yang pertama adalah nilai kebersamaan. Bahwa keputusan harus dilakukan secara bersama-sama dalam suatu tempat dengan tujuan yang sama demi kebaikan bersama. Yang kedua, nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Tidak boleh ada yang memaksa dalam musyawarah. Ya. Setiap anggota atau setiap yang ada dalam ketika mengikuti musyawarah bebas menyatakan pendapatnya karena setiap orang memiliki hak bicara. Nilai yang ketiga adalah menghargai pendapat orang lain. Maka ketika kita bermusyawarah, kita harus bisa menghargai pendapat orang lain. Kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Kita persilakan mereka untuk berbicara terlebih dahulu. Kalau kita nggak setuju bagaimana, kita acungkan tangan. Kemudian baru kita sampaikan pendapat kita. Tetapi ingat, tidak boleh memotong. Dan bicara dengan bahasa yang sopan. Nilai yang keempat adalah berjiwa besar, sportif, lapang dada. Ya. Berjiwa besar bagaimana? Ya, kita menerima apapun bentuk keputusan tersebut. Sekalipun keputusan tersebut bertentangan dengan gagasan kita, bertentangan dengan ide kita. Kalau itu adalah keputusan bersama, ya kita harus melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ya. Semua memiliki hak yang sama. Oleh sebab itu anak-anak, musyawarah mufakat merupakan salah satu bentuk upaya pengambilan keputusan bersama sesuai dengan nilai dan budaya bangsa Indonesia yang demokratis. Dan musyawarah ini telah ada sejak kakek nenek moyang kita. Ya, mereka pun selalu berusaha mencari jalan yang terbaik untuk mencapai sebuah mufakat tanpa melalui sebuah perdebatan. Artinya tidak menutup kemungkinan jika terjadi perselisihan bagaimana, ya kita kembalikan dengan proses musyawarah. Nah, apabila dalam musyawarah sudah mengalami jalan buntu dan tidak mencapai kata mufakat, maka bisa dilakukan pengambilan voting. Yaitu apa voting? Pengambilan apa voting? Coba yang bisa angkat tangan dan nyalakan mic-nya. Suara terbanyak. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak.
negara kita adalah negara demokrasi. Maka kita semua, kita lalui proses demi proses untuk mencapai tujuan bersama dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Itulah nilai-nilai yang ada dalam sebuah musyawarah. Maka anak-anak semua nanti bisa mengulas kembali eksplorasi konsep pada pagi hari ini. Demikian, ada yang bertanyakan, kita akan buka forum diskusi.